perkembangbiakan vegetatif tanaman stroberi. Tujuan percobaan adalah mengetahui cara mengembangbiakan tanaman stroberi dengan cara merunduk. Dasar teori, klasifikasi tanaman stroberi, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Rosales, famili Rosaceae, subfamili Rosaceae, genus Fragaria, spesies Fragaria sp. Cara perkembangbiakan stroberi dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif stroberi berkembang biak dengan bunga, sedangkan secara vegetatif stroberi berkembang biak dengan cara gerage atau stolon. Gerage atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini dapat menghasilkan tumbuhan baru pada ujung. Metode pratikum. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Tempat untuk menanam, 2. Sulur, 3. Tanah, 4. Pupuk, 5. Tusuk gigi atau lidi, 6. Air. Pembahasan. Tanaman stroberi mudah sekali layu, mengering, dan mati karena 1. Tanaman stroberi gagal beradaptasi dengan lingkungan baru. Perbedaan suhu antara lingkungan asal dan lingkungan baru.